Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo para sahabatku dimanapun berada, khususnya para subscriberku. Selamat bergabung kembali di channel YouTube kami, Ewakolis. Salam sapa kembali dari kami. Nah, seperti biasa, kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan mensupport channel kami ini. Doa kami, semoga kalian semua yang telah menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbil Alamin. Nah, sebelum lanjut sahabatku, silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini. Nah sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan video secara khusus pada kalian semua mengenai cara alami buat wajah glowing, terbebas dari flek hitam dan keriput hilang, wajah kencang alami. Di sini sudah saya siapkan 3 bahan. Yang pertama adalah susu bubuk Dengko, kemudian bedak bayi, kalian bebas menggunakan merek yang lain. Kemudian di sini ada madu murni atau madu asli. Penggunaan skincare pastinya bisa memberikan hasil dalam semalam, tetapi hasilnya akan kembali normal jika berhenti menggunakan produk tersebut. Selain itu, bahan kimia dalam produk skincare juga dapat merusak kulit seiring waktu, apalagi jika skincare yang Anda gunakan tidak cocok dengan kulit wajah. Selain dengan menggunakan skincare setiap harinya, penting bagi wanita untuk rutin menggunakan masker wajah yang dapat membuat kulit wajah tampak putih, bersih, dan glowing. Sebagai alternatif, ada beberapa masker wajah alami yang dapat Anda buat sendiri di rumah dan sudah pasti aman karena terbuat dari bahan-bahan alami. Nah sahabat-sahabatku, langkah selanjutnya kita akan meracik ketiga bahan ini. Pertama-tama kita akan siapkan wadah terlebih dahulu seperti ini, kemudian sendok makan untuk menakar. Lalu kita ambil sekitar kurang lebih dari 1 sendok makan susu bubuk Dengko atau sesuai dengan kebutuhan. Ini sudah cukup. Nah setelah itu ditambahkan bedak bayi sekitar setengah sendok teh. Ini sudah cukup. Lalu ditambahkan dengan madu. Madunya ya, kita gunakan setengah sendok teh. Nah ini sudah cukup. Lalu ditambahkan dengan air hangat . Nah setelah semuanya dituang ke dalam wadah, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata, lalu ditambahkan dengan air hangat. Nah setelah air hangat ditambahkannya, kemudian diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Nah kalau sudah seperti ini ya, kemudian ini sudah siap diaplikasikan pada wajah. Namun terlebih dahulu wajah dibersihkan agar terhindar dari sisa-sisa make up dan debu yang menempel. Kemudian wajah dikeringkan. Setelah itu masker ini diaplikasikan pada wajah. Nah setelah wajah dikeringkan seperti ini, kemudian masker ini diaplikasikan pada wajah ya, dengan menggunakan kuas kecantikan atau tangan ya, seperti ini. Thank you.
ini sangat alami ya, jadi aman untuk segala jenis kulit ya. Jadi jangan ragu untuk menggunakan masker ini. Nah, setelah seperti ini ya, kemudian didiamkan sekitar 15 menit. Kemudian setelah 15 menit atau sampai kering ya, kemudian dibilas dengan menggunakan air hangat ya. Lalu rasakanlah hasilnya ya, kulit akan terasa kencang, glowing dan cerah ya dengan hanya pemakaian satu kali. Apalagi kalau sudah rutin menggunakan masker ini. Ini bisa kalian gunakan ya 3 kali dalam 1 minggu. Dan bisa digunakan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, sahabat-sahabatku, demikianlah cara membuat masker untuk membuat wajah lebih glowing, lebih cerah, dan lebih kencang dengan hanya menggunakan 3 bahan. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik, dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.